Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog gue kali ini, gue sekarang lagi ada di flyover Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan di sini Mimin akan menginformasikan ataupun ingin melihat progres dari pembangunan salah satu gedung yang dinantikan oleh para skyscraper lover Indonesia. Dan gedung ini adalah gedung Tamrinen Tower 1 dan gedung Tamrinen Tower 2. Dan bisa Sobat SH Review lihat, yang persis ada di depan Sobat SH Review itu merupakan salah satu gedung yang akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia tentunya, dan juga tertinggi di bumi bagian selatan. Dan di kawasan ataupun di flyover dari Rasuna Said ini, Sobat SH Review bisa melihat view skyline yang ada di Jakarta, seperti gedung dari Astra Tower yang paling mencolok, dan juga salah satu ataupun beberapa pembangunan dari gedung yang ada di Jakarta seperti gedung Indonesia One, lalu ada Tamrin 9, dan ada gedung Promenade Sky 57. Dan di flyover Rasuna Said Kuningan ini memang cukup ramai pada saat hari-hari kerja, dan namun terlihat senggang pada saat weekend. Dan bisa Sobat SH Review lihat juga di bawah dari flyover Rasuna Said Kuningan ini merupakan Kali Ciliwung yang mengarah ke sisi bagian utara Jakarta. Dan kembali ke review Mimin mengenai gedung Tamrinen Tower ini, gedung ini merupakan gedung tertinggi yang sampai saat ini di Jakarta, yang mengalahkan gedung tertinggi sebelumnya yaitu gedung Gamma Tower. Gedung Tamrinen ini memiliki jumlah lantai sebanyak 75 lantai. Namun beberapa hari lalu Mimin melihat dari postingan Instagram Tamrin 9 yang menyebutkan bahwa gedung ini capai 111 lantai hingga puncak menara pandang yang ada di puncak gedung dari Tamrinen Tower ini. Dan gedung Tamrinen Tower ini akan memiliki dike observatorium yang lokasinya persis berada di puncak dari menara pandang gedung Tamrinen Tower itu. Dan bisa Sobat SH Review lihat juga, yang di sebelah dari gedung Tamrinen Tower itu merupakan pembangunan dari Promenade 57 dan juga gedung dari Tamrinen Tower 2. Dan bisa Sobat SH Review lihat, yang ada di depan Sobat SH Review juga terlihat Mori Building dan pembangunan dari stasiun akhir Duku Atas. Dan bisa Sobat SH Review lihat juga, nampak jalan dari flyover Rasuna Said Kuningan ini ramai lancar. Dan demikianlah review singkat Mimin mengenai calon gedung tertinggi yang ada di Indonesia, yaitu gedung Tamrinen Tower. Dan jika Sobat SH Review suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, supaya gua makin semangat membagikan video-video bermanfaat tentang kota Jakarta untuk kalian semua. Salam SH Review Channel.